Nah oke teman-teman ya, sekarang kita bikin konten pengiriman unit ke konsumen RC Vios Limo Om Dani di daerah Karawang. Nah, ini posisinya lagi hujan, ini kita baru selesai ngisi bensin 100.000. 100.000 itu berapa liter ya? 13 liter kurang lebih. Karena mobil ini sangat irit, nanti akan kita lihat kurangnya berapa bar yang turun dari mobil ini ya. Oke, ikutin terus channel pengiriman mobil ke Om Dani. Ke daerah Karawang nih, baru sampai pintu tol mana nih, Cilandak ya. Posisi rame lancar. Oke. Bensin tadi diisi dapat 1 2 3 4 batang ya. Nanti kita lihat sampai Karawang itu turun berapa batang. Tersendat karena ada genangan air. Kita lagi kirim melalui jalur darat nih. Saya sendiri yang setirin ya. Jadi saya isi bensin 100.000 nyampe 4 bar. Nah, nanti kita lihat mana turun berapa bar dia dari Jakarta ke Karawang. Mobil kondisinya enak, kopling enak, rem juga oke. Dan mudah-mudahan kita tepat pada waktunya nih. Ini sekarang pukul 5 sore ya. Kita ke Jakarta Cikampek ya, daerah Karawang. 2 jaman lah kurang lebih kalau nggak macet. Mobil pesanannya Om Dani ya. Siap. Pokoknya stay tune terus di channel RC Vios Limo. Jangan lupa like and share. Ciao. Oke teman-teman, ini kita lagi ngaso dulu ya. Ini lagi di keluar tol Karawang Timur, kondisinya macet banget, jalanannya juga agak rusak, tapi aman alhamdulillah body kitnya ya. Nah, ini kurang lebih setengah jam lagi sampai ke rumah Om Dani nih ya. Stay tune terus kita vlog pengiriman unit ke Om Dani. Sebelum sampai nih, saya lupa nempelin stikernya nih, jargonnya RC Vios Limo. RC Vios Limo. Oke. Ini kita udah di Karawang Timur ya. Nah ini dia nih. Lalu dipasangin dulu nih. Biar sah. Tunggu sama langsung Om Daninya sendiri nih. Gang Kresna. Nah ini Om Daninya tuh. Kita sudah sampai di kediamannya Om Dani. Nih Om Daninya nih. Oh. Ini mobilnya nih. Ya. Tadi perjalanan berapa jam dah? 2 jam lah. Hah? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Ah, 2 jaman lah. Ya, jaman karena siapa? Tadi karena tadi macet nih Om Daninya nih. Ya, nih ya, langsung kita masuk aja. Yuk, ya, masuk keren terus. Yuk. Ya, gini cepatnya Om. Wah, gimana repot-repot banget ini. Enggak apa-apa. Kue. Bu.
Ya. Maaf ibu, nih agak berat tapi. Seadanya ini rumahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya udah sampai di kediamannya Om Dani di daerah Karawang, ya Om ya. Betul. Karawang Timur ya maksudnya. Karawang Timur. Karawang Timur. Jadi saya nganterin mobilnya Om Dani yang pesan di Asipios Limo. Kayaknya udah 2 mingguan sih. 2 mingguan tuh ya, ya Om ya. Betul. 2 mingguan dan mobilnya Vios Gen 3 tahunnya 2013. Nanti akan saya review saya upload mungkin besok kalau masih pun enggak ya. Ya besok lah saya upload. Dan ini akan saya upload juga untuk pengiriman mobil ke daerah Karawang. 2 jam sih 2 jaman lah. Tadi agak sedikit macet. Dan ini disuguhin langsung dimakan nih, baik banget nih sama Om Dan ini. Makasih banget. Terus untuk surat-suratnya udah saya bawa juga. Di sini ada BPKB, ada faktur, STNK, terus SPH ya, surat pelepasan hak dan surat terima kendaraan nih. Di sini lengkap. Nih Om Dan nih, cek dulu nih. Nah, jadi teman-teman untuk mobil X Bluebird yang di RC Bios 5 itu surat-suratnya sudah ready lengkap ya, ada BPKB, faktur, STNK, SPH, semuanya ada. Jadi langsung kita serahkan. Tapi ada juga pengiriman-pengiriman yang jauh itu surat menyuratnya saya kirim melalui paket ya, baik JNE atau apalah itu kan, karena biar lebih safety ya. Dan mobilnya duluan, surat-suratnya belakangan. Betul ya. Ini lagi dicek sama Om Dani. Mantap nih. Jadi beliau beli unit di AC Kios Limo. Nah teman-teman kalau yang mau beli, yang lagi cari mobil, boleh langsung hubungin AC Kios Limo seperti Om Dani. Ya, hubungin saya. Siap Om. Tapi Om Richard, sebelumnya ngelihatnya di mana? YouTube apa? Pertama kali di YouTube. Di YouTube ya. Langsung AC Kios Limo saya lihat pertama yang Moka. Oh yang Moka, yang ke Bogor itu. Bogor. Oh iya, yang ke Bogor itu pesanan Om Bayu. Iya. Nah, sebenarnya apa namanya? Kenapa bisa beli secara online galak mobilnya? Satu, saya dari segi waktu nggak sempat. Nggak sempat. Kebetulan lagi sibuk lah. Lagi sibuk. Makanya saya coba kontak Om Richard langsung. Akhirnya nggak bisa sebelumnya harus pilih-pilih sana kan. Akhirnya udah pantai-pantai, udah ngobrol-ngobrol, akhirnya bisa ya udah. Kita pasarin via WA. Jadi memang kalau untuk konsumen-konsumen yang luar daerah, memang rata-rata yang tidak ada saudara atau kerabat di sini memang lebih ke saya yang pilihkan gitu kan. Cuman kadang saya edukasi nih biar sama dulu persepsinya seperti apa gitu kan. Kadang beberapa konsumen itu beli mobil mungkin seperti baru atau apa gitu kan. Nah ini kan saya tekanin lagi, tapi tetap restorasinya itu kita cek baik mesin, radiator, semua kita cek ulang karena itu udah SOP-nya dari Bluebird Om Dani. Nah, dan saya ada sedikit heran Om Dani dekat tapi kagak mau ngecek mobil nih. Pengennya sih kemarin sebetulnya pengennya ngecek datang langsung. Ngecek ya. Cuma kebetulan lagi sibuk sih. Lagi sibuk ya. Alhamdulillah lagi padat. Akhirnya ya udah, jauh aja sempat lagi kalau bisa nih. Siap. Tapi alhamdulillah mana? Ya. Pokoknya nanti kalau emang poin plusnya sih untuk segi mesin, kopling udah saya tes enak. Koplingnya juga masih mantap. Tadi saya tes itu 120 deh, 130 deh tadi saya tes. Cuman yang diboncenginnya takut. Oke, ya ini surat-surat udah saya kasih. Saya serah terimain ke Om Dani. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, barokah, sehat selalu keluarga Om Dani dan amin. Usahanya nih berjalan terus, naik terus. Amin. Ya. Stay tune terus di channel RC Bios Limo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Tapi kayak nge-review mobil ya. Yaudah, oke, kita lanjut dulu nih ngobrol-ngobrol santai. Stay tune terus, yuk.